Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MPI semester 1 Asistensi ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi uncountable noun, yang berarti sesuatu atau benda yang bisa dihitung dan uncountable noun atau sesuatu yang tidak dapat dihitung. Nah, di sini kami akan membawakan hal-hal atau benda-benda yang berkaitan di sekolah. Nah, sini saya Fitri Hanawati sebagai pemateri pertama. Saya Nadia sebagai pemateri kedua. Saya Saudari Nasya pemateri ketiga. Saya Iwan Prabu, materi keempat. Masuk ke pembahasan kami. Oke, baiklah, langsung saja saya akan menyebutkan benda-benda atau hal-hal apa saja yang terdapat di sekolah dan termasuk ke dalam countable noun. Nah, yang pertama ada bag, tas, book, buku, ball, bola, kelas, kelas, friend, teman, pen, pena, head, topi, lem, lampu, table, meja, whiteboard, papan tulis putih, teacher, guru, paperclip, penjepit kertas, dustbin, tempat sampah, door, pintu, shoes, sepatu, trofi, piala, tie, dasi, bookmark, pembatas buku, pen, kipas angin, eraser, penghapus, pensil case, kotak pensil, clock, jam dinding, belt, ikat pinggang atau tali pinggang, bicycle, sepeda, flower, bunga. Baiklah, selanjutnya ke pembahasan uncountable noun. Nah, di sini saya akan menyebutkan hal-hal atau benda-benda apa saja yang terdapat di sekolah. Nah, yang pertama ada education. Education adalah pendidikan. Motivation adalah motivasi. Kreatif adalah kreatif. Read, membaca. Write, menulis. Historis, sejarah. Etik, etika atau perilaku. Study, belajar. Teach, mengajar. Think, berpikir. Explain, menjelaskan. Skill, keterampilan. Angry, marah. Art, seni. Knowledge, pengetahuan. Beauty, keindahan. Smart, pintar. Stupid, bodoh. Friendship, persahabatan. Imagination, imajinasi. Advice, nasihat. Information, informasi. Help, membantu. Water, air. Lazy, malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Erliana. Saya pemateri kedua. Saya akan menjelaskan kata-kata yang termasuk dari countable noun, yaitu answer, jawaban. Bell, bell atau lonceng. Box, kotak. Chair, kursi. Keter, bab. School, sekolah. This, meja tulis. Day, hari. Week, minggu. Month, bulan. Field, lapangan. Garden, pan. Gate, gerbang. Group, kelompok. Hall, aula. Key, kunci. Library, perpustakaan. Machine, mesin. Wall, magazine, majalah dinding. Office, kantor. Sentences, kalimat. Word, kata. Year, tahun. Bottle, botol. Komputer, komputer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua. Saya akan menjelaskan kata-kata yang termasuk dari uncountable noun, yaitu session, science, economy, ekonomi, social, cultural, sosial budaya, politics, politik, break, istirahat, drama, drama, morality, moral, learn, mempelajari, literatur, sastra, listen, mendengarkan.
discussions, diskusi, sing bernyanyi, draw, menggambar, examination, ujian. Love, cinta, beautiful, cantik, handsome, ketampanan, safety, keamanan, disiplin, disiplin, like, suka atau menyukai, gather, mengumpulkan, correct, keberanian, spirit, semangat, struktur, struktur, assistance, bantuan. Baiklah, saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan dari countable noun yang telah dibacakan oleh teman saya. Country, negara, stapler, stapler, member, anggota, method, metode, minute, minute, big, halaman, squad, detik, picture, gambar, drawer, laci, big, blackboard, papan tulis hitam, cupboard, lemari, kal, kal, kapur, marker, spidol, pensil, pensil, scissor, gunting, ruler, roll, crayon, crayon, colored pencil, pensil warna, textbook, buku pelajaran, kalkulator, kalkulator, tablecloth, taplak meja, flower vase, vas bunga, window, jendela, watch, jam tangan, button, button, kancing. Kelas saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang apa-apa saja yang terdapat dalam uncountable noun. Baiklah, atmosphere, suasana, concern, perhatian, confidence, keyakinan, dancing, tarian, earth, bumi, electricity, listrik, energi, energi, environment, lingkungan, experience, experience, pengalaman, sukses, sukses, keberhasilan, failure, kegagalan, freedom, kebebasan, garbage, sampah, grass, rumput, happiness, kebahagiaan, health, kesehatan, homework, kerjaan rumah, information, informasi, music, music, filosofi, filsafat, poetry, puisi, teknologi, teknologi, dust, debu, independence, kemerdekaan, news, berita. Baiklah, nama saya Irwansyah. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan tentang countable noun. Mikrofon, mikrofon, motor, student, murid, sobrek-rek, sepatu, hansu, kepala sekolah, musko, masjid, smartphone, rautan, osmos, gitar, gitar, piano, piano, drum, drum, security, satpam, telepon, kar mobil, kaos kaki, speaker, speaker, kusangkel, wakil kepala sekolah, officer, raks, buku, kelas prof, ketua kelas, calculator, tabilo, jaga kantin, absen work, papan absen, global bola dunia, homework teacher, welcome sekolah, toilet, toilet. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjutkan pemateri yang selanjutnya, uncountable noun. Saya harapan kesenangan, head panas, benci, keadilan, san, fasir, reks, cahaya, politik, kualitas, resep, penelitian, kuecil, kesal, passion, alasan, hukum, resen, rajin, obat, jelek, klaim ketenangan, resep, sulit, fast, cepat, search, membimbing, outslot, wawasan, educate, mendidik, wins, angin, search, sedih, eat, makan, drink, minum, kira-kira, search, mencontek.